saya dikirimin yang warna kuning. Ini vegan ini terdiri dari ada tiga pilihan warna. Sebelum nonton jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe di Anwar Sahid TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing sekaligus mereview kecil-kecilan aja ya. Ini itu USB flash disk vegan 16 GB. Ini yang versi Atom 2.0. Kita langsung buka aja ya. Kita lihat penampakannya. Jadi kelebihan dari flash disk ini adalah bentuknya yang kecil dan warnanya cukup menarik ya. Ini flash disk ini ukurannya cukup kecil ya, ini hanya sekitar 33 mili kali 18 kali 7 mili aja. Untuk flash disk ini saya beli di Tokopedia, harganya murah, hanya sekitar 42.000 ya, 42.000 aja, 42.000 atau 43.000 itu udah yang ukuran 16 GB. Seperti ini penampakannya. Ya, saya dikirimin yang warna kuning. Ini vegan ini terdiri dari ada tiga pilihan warna ya. Itu putih, merah dan kuning seperti yang ada di depan kita ini, kita lihat ini. Flash disk USB vegan Atom USB 2.0 flash drive, ukurannya 16 GB. Di sini sih tertulisnya keterangannya waterproof, shockproof, magnetproof, temperatureproof. Dan seperti biasa vegan memiliki lifetime warranty 1-to-1 replacement. Jadi kalau rusak langsung tinggal bawa aja ke gerai atau agen vegan di seluruh Indonesia. Seperti ini ya bentuknya. Ya untuk transfer rate-nya itu sekitar, bisa kita lihat. Kalau transfer rate-nya itu ya sekitar, kalau untuk rate-nya kurang lebih 29 MB per second. Untuk write-nya atau menulisnya itu 15 MB per second. Di sini ya seperti biasa nih keterangan-keterangannya. Kalian bisa baca sendiri. Langsung kita coba buka aja ya. Bentuknya unik ya, kecil. Ya. Jatuh. Nah, seperti ini. Kecil sekali. Unik bentuknya ya. Ada tulisannya 16 GB. Bagian belakangnya tulisan vegan. Ini kita bisa tinggal buka tutupnya. Ini kalian bisa kasih apa namanya? Tali gantungan ya, karena ini kecil banget. Tali gantungan biar nggak gampang hilang. Nah, ini seperti ini penampakannya. Dan saya beli di Tokopedia, harganya hanya sekitar 40 ribuan aja. Sebenarnya ada yang lebih kecil, harganya sih cuma beda 2.000 atau 3.000. Sebenarnya nanggung, makanya saya beli yang 16 GB aja sekalian. Ya, jadi antara 8 GB sama 16 GB hanya beda 2.000 atau 3.000an. Dan enaknya untuk vegan itu lifetime warranty 1-to-1 replacement, jadi rusak bisa tukar baru. Kalau bisa sebenarnya, kalau bisa sih, nah ininya disimpan ya, jangan hilang. Tapi kalau hilang sebenarnya nggak apa-apa juga sih, yang penting fisiknya masih jelas, tulisan vegannya kapasitasnya berapa giga masih jelas. Tinggal datang aja ke gerai vegan di seluruh Indonesia. Enaknya seperti itu vegan ya. Nanti kita coba langsung ya, kita coba
menggunakan Prestige Vegan ini. Oh ya, nanti saya sertakan juga linknya, link pembeliannya di deskripsi ya. Kita coba sekarang. Kita coba ya. Coba lancarkan langsung belakang. Kecil aja. Langsung muncul di sini untuk glove USB-nya. Muncul di sini USB drive A, kita lihat aja. Ya, di sini terdeteksi. Benar ya, terdeteksinya 14,8. Jadi 16 giganya ya tidak semuanya terpakai, jadi yang bisa dipakai 14,8 untuk spare sistemnya. Oke, kita coba mengcopy data. Masih kosong ya. Untuk mengcopy file. Video. Yep. Kecepatan write-nya sekitar 15 atau 16 MB per second ya. Kecepatan write. Oke, jadi cukup praktis ya teman-teman ya. Ukurannya yang kecil, kapasitasnya yang lumayan, sekitar 16 GB. Dan saran sih dipakaikan tali ya, agar ringkas dan tidak mudah hilang, karena kan ukurannya yang kecil, jadi disarankan dipakaikan tali. Ya, sepertinya cukup sekian ya penjelasan unboxing dan review kecil-kecilan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.